Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ruddati wa siri sari fi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Salam rahayu, rahayu, rahayu sakun tumati. Pada malam hari ini kami akan berserah diri, mohon ridha, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau maunanya Allah. Semoga Allah menghadirkan khotam macan putih miliknya musafir yang lagi viral, yaitu Joko Kendil, yang sebenarnya nama julukan, nama asli beliau adalah Bapak Kusengan, dan beliau juga muridnya Syekh Hadi Guntur. Itu nanti insya Allah akan kami tambahi di belakang saja biar mediator yang enggak tahu. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allah yang kuasa, Bintanya Rasulullah SAW, Kodali Matan Bidu Saya Kudur, Saya Kudur yang di Sebatu Joko Kendil Musafir itu, ya Allah, datang dan memberikan informasi kebenarannya, ya Allah. Allah, masya Allah, masya Allah. Selaras, masuk itu, selaras, dan nggak ada mudarat, kedua-duanya sama-sama nyaman, tentunya. Nyaman, sama-sama nyaman, tentang memberikan informasi, silaturahim, saling mengenal, ini karena Allah, kita ambil manfaat, Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu, dan tenang, nyaman, sama-sama hamba-hambanya Allah, silaturahim. Ya karena Allah. Berikutnya kami akan memberikan hamba Allah yang paham tentang macan ini dan nanti memberikan informasi. Assalamualaikum. Ya Allah, hadirkan Rasulullah yang paham tentang kota Masa Suci macan putih belinya Joko Kendil. Terusnya, hatiku Allah masuk. Selaras nyaman. Hati yang bukan yang tempat yang aslinya, kembalikan tempatnya jalan. Allah. Allah, Allah. Protek. Berhubung kita suaranya dengan Mas Hartono, berhubung kita suaranya dengan Mas Irwanto, bisa komunikasi. Selaras. Ya, nyaman duduk, yang nyaman, yang tenang. Ya. Assalamualaikum. Ya, kenalkan ini saya, ya Rasulullah, kenalkan sejatinya satu, ya kenal untuk persahabatan saja, bukan untuk hebat-hebatan atau bukan untuk saling menyakiti, untuk kami hanya untuk kenal, ya kali-kali kita saling silaturahim.
Ini apa benar ini? Ini dengan siapa ini? Bisa cerita, nyaman duduk, nyaman. Duduk tenang. Cerita saja. Ini hamba Allah. Apa benar ini kodamnya Joko Kendil? Menurut keundangan sampai dia macan putih. Iya. Dia apa? Ini sampean kenal dengan ini? Tahu siapa ini? Siapa ini? Iya. Sampean benar sampean itu macan putih yang dinaiki Joko Kendil itu? Iya. Yang dari Sabuntur itu, saya dikuntur betul. Ngikuti. Jadi sampean ngikuti sampean di depannya atau di belakangnya? Atau sampean menjadikan petunjuk di depan apa Joko Kendil kalau pas capek baru naik atau gimana menurut sampean? Sampean di depannya atau di belakang? Depan. Jadi sampean itu penunjuk jalan itu ya? Iya. Saya yang ngajak dia. Sama? Saya yang ngajak dia. Dia yang ngajak, oh sampean yang ngajak itu. Tapi kadang kalau pas Joko Kendil capek, sampean dinaiki enggak? Enggak. Tapi energinya tersalur ya dengan Joko Kendil ya? Oh. Jadi bukan naik seperti jasad, seperti umumnya manusia naik di atasnya itu enggak ya. Tapi energinya tersalur ya. Kok jalannya bisa cepat begitu loh. Saya ajak tuh. Gimana menurut sampean? Menurut jenengan gimana Pak yang sampaikan ini? Benar enggak? Benar. Seolah naik tapi tidak. Seolah-olah naik tapi tidak naik. Supaya tenaganya. Sebagai kakinya. Enggak. Ini saya sama duduk yang nyaman aja. Macan putih. Boleh tahu namanya? Tambah. Macan putih ada namanya siapa? Boleh tahu? Hanya pemiliknya yang tahu. Apa? Hanya pemiliknya yang saya tahu. Yang keras aja. Ya saya kasih tahu mana pemiliknya. Ya, hanya pemiliknya yang dikasih tahu. Ya duduk nyaman aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, nanti setelah nanti sebentar aja kok. Sampai tahun berapa rencananya? Mulai 2001 ya perjalanannya sampai sekarang ya. Ya betul. Tahu sampai tahunnya 2001 sampai sekarang masih berjalan terus ya. Dengan Joko Kendil ya. Betul. Sampai sebenarnya miliknya saya Hadi Guntur ya sebenarnya ya. Iya. Yang diserahkan sama Joko Kendil atau Bapak Kusenan itu benar? Atau gimana aslinya sampean? Ada cerita? Saya disuruh ikut. Sampean disuruh ikut sama Joko Kendil itu. Iya, jadi intinya bukan sampean dinaiki itu bukan ya. Ya sampean di depan energinya itu yang terenergi. Sampean itu bikin dia larinya cepat itu ya. Sampean selalu menyertai bersama terus itu ya. Sampean dari apa ini, bangsa apa? Jin atau siluman atau apa? Apa? No, iya. Betul ya, ini dari kodam jin ya, dari jin. Betul. Iya. Mana? Setengah siluman. Ya sampai setengah siluman ya. Betul. Iya. Ini apa yang disampaikan sampean? Dengan saya. Bentar aja, nanti abis ini kembali lagi. Apa yang disampaikan? Sampean saya akan menceritakan. Saya mau kembali. Ya? Mana? Mau kembali ke tempatnya saya. Mau kembali ya? Ya, apa-apa.
Pintur. Kepala ganjil ya. Kepala kesenang. Dengan saya orang paling kaya lagi. Seperti apa kayaknya. Bisa diceritakan tentang Musafir Joko Kendi itu. Beliau kok bisa tepat banget itu jalannya itu. Kalau tidak kita menjalankan amat dulunya. Beliau kok sering mengucapkan tahun berapa itu ya? 2030 ya, udah tahu Pak ya Allah. 2030 itu ada sesuatu menurut ada sesuatu seperti tahun 2019 kejadian itu menurut pandangan beliau itu benar enggak itu? Jangan dibicarakan. Ya mudah-mudahan aja enggak terjadi apa-apa ya. Kita mohon sama Allah mudah-mudahan ada enggak terjadi ya yang kita inginkan. Doa saja. Ya, kita santai berdoa saja. Semua parah dimusnahkan. Iya, mudah-mudahan ya. Amin, amin. Iya. Beliau itu juga punya prinsip selainnya ojo mikir, ojo edan awake tapi edan marang gustine. Ya, itu benar ya. Iya. Jadi maksudnya beliau latihan menfanakan dirinya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan membanggakan diri, tapi kenal diri tapi membanggakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Mengagungkan betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Samping itu juga beliau itu suka berselawat ya. Benar. Sembayang jalan. Sembayang jalan ya Allah. Yang dilewati. Sembayang jalan yang dilewati selalu berselawat terus ya. Dalam hatinya selalu aja enggak putus-putus berselawat. Juga waktunya sholat juga beliau sholat. Benar ya. Tidak tinggalkan. Beliau juga polos ya, beliau orangnya ya. Lugu ya. Polos lugu ya. Iya, iya. Gimana? Ada tanda. Tanda apa? Nah, iya, rata-rata Anda manusia yang hamba Allah yang disenangi Allah. Beliau walaupun itu kadang dapat rezeki walaupun sedikit itu juga berbagi ya, dikasihkan juga sama orang-orang ya. Enggak sampai hati lihat orang-orang enggak punya itu walaupun dia sendiri sebenarnya ya kekurangan, tapi kalau punya uang dikasihkan orang ya. Gimana? Dia juga minta tapi bukan untuk dirinya. Betul. Iya, ya Allah. Tandanya beliau itu rata-rata musafir itu kan tidak meminta, tapi beliau meminta orang-orang setelah meminta itu dikasihkan lagi sama orang yang berhak menerima. Kayak yang lebih ya, lebih yang lebih memerlukan itu dikasih daripada dia ya. Dia memberikan melalui petunjuk. Ya Allah, dia memberikan melalui petunjuk. Bukan asal memberikan. Iya. Alhamdulillah. Jangan sepelekan, betul, nggak boleh, iya benar, iya jangan merendahkan, jangan menyepelekan, walaupun kelihatannya fisiknya seperti itu, beliau juga diberikan anugerah Allah. Tulus. Sangat terbuka untukku. Iya, alhamdulillah. Mana dari kulunya. Iya. Allah. Apalagi ya sampai ketahui setelah beliau sampai dan mengambil tongkatnya akan segera kembali kepada guru beliau. Oh, setelah beliau nanti sudah waktunya selesai akan kembali lagi ya kepada beliau. Beliau juga belum dengan rata. Oh gitu. Terus apa lagi?
Oh, yang saya tahu. Iya, ada yang tahu, Pak. Iya. Sebenarnya masih ada. Masih ada. Harus dia lakukan lagi. Apa itu? Belum waktunya, iya, iya. Memang ada sesuatu yang harus dirahasiakan, ya. Iya, enggak harus juga semuanya. Iya, alhamdulillah Allah, saya makasih. Jenengan kalau boleh tahu, ini dari jin atau rohaniyah? Rohaniyah, ya, di atasnya levelnya jin, ya. Ini bukan dia. Iya, macan putih tadi terkesa-kesa. Gimana? Macan putih tadi terkesa-kesa. Iya, macan putih, ya. Ya, macan putih tadi itu emang terkesa-kesa, memang dia jalan terus, ya, emang, ya. Jadi minta dia sudah minta waktu untuk kembali, ya. Tugasnya mengawal. Tugasnya mengawal. Ya, ini kan biar ada, menurut versi kami gini kan biar jelas, ya. Tapi yang nanti biar disikapi dengan penggemar-penggemar beliau, ya. Bapak yang sering berbahasan dengan ini. Mungkin jenengan juga mungkin ada tugas, ya. Monggo, mohon saya makasih. Iya, sama-sama, saya juga makasih. Dan kita semuanya diridhoi ya Allah, diberkahi Rasulullah, berkahi aulia-aulia Allah, nggih. Baik dan lur. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi dialog kami dengan Qodam yang macan putih yang mengikuti musafir yang lagi viral dari Joko Kendil, yang asli nama beliau itu Bapak Kusenang, ya. Dan guru beliau, kemarin saya lihat juga ada yang mengatakan tidak punya guru, tapi saya lihat beliau itu punya guru, yaitu Syekh Hadi Guntur, ya. Itu guru beliau. Terus kalian yang dirahmati Allah, manusia punya tugas, punya titah masing-masing. Kita tidak usah saling merendahkan atau menghina, ya. Jadi tidak usah saling menghina, menganggap remeh dan sebagainya. Karena di hadapan Allah, di mata Allah itu orang yang paling dicintai Allah itu paling mulia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum yaitu indallahi atqakum, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang dimuliakan Allah oleh Allah itu orang yang bertakwa di antara kita. Untuk itu kita senantiasa saja kita khusnudzon, berbaik sangka dengan hambanya Allah. Tidak usah merendahkan, ya. Tidak usah menganggap hina dan sebagainya. Walaupun kadang itu fisiknya ya memang harus begitu yang dijalani, ya. Saya mempunyai tugas masing-masing. Dan saya juga yang terkesan dengan beliau itu, ya, ojo kemana itu beliau lupa yang disampaikan beliau, yang disampaikan itu intinya jangan heran, ya, dengan dirinya, ya. Tapi jangan mengagungkan diri, tapi agungkanlah yang punya diri ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau latihan fana, ya, dia berfana dan mengenal diri. Ada yang ini dalam diri, mengenal dalam diri ini namanya jagat cilik. Juga ada yang di jagat besar, namanya di alam semesta ini namanya jagat gede. Di perjalanan itu ada yang lewat di dalam diri ini, juga ada yang di alam semesta ini ditataburi, ya, dikenal membaca alam, diharap masuk apa akrab dengan alam, ya, menyatu dengan alam, dengan belajarnya lewat alam. Di situ juga letak kesabarannya, letak berserah dirinya biasanya kuat, ya. Letak berserah dirinya pada Allah itu kuat, karena dia tidak membawa bekal apa-apa, ya, tidak mengandalkan apa-apa, tapi mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami lakukan, ya. Kendaknya Allah seperti ini, kami seperti ini. Jenengan mau percaya monggo, jenengan tidak juga tidak apa-apa, kembali kepada
diri panjenengan masing-masing. Yang penting saya doakan, si percaya nggak percaya, moga-moga diridhoi Allah. Ya. Jadi yang semuanya aja makhluk hambanya Allah ini seperti doanya Nabiullah Khidir alaihissalam, senantiasa beliau berdoa setiap sholat agar seluruh hamba-hamba Allah diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lupakan leluhur, lupakan sejarah, ya, dan juga jangan lupa kita senantiasa berzikir dan berselawat, berzikir kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu saat kami, jangan lupa kita senantiasa berzikir dan berselawat, dan yang terlebih yang penting lagi senantiasa menjadi hamba yang berserah diri, ya. Berserah diri karena kita itu enggak kuasa. Jadi jangan jadi hamba yang sombong, yang merasa hebat, mencontoh sifatnya iblis lanatullah. Jadi hambalah, seandainya salah ya kita mohon ampun kepada Allah, juga mohon maaf kepada sesama. Tapi setelah itu kita ada berusaha untuk memperbaiki, dan kesalahan dibilasi selanya ya dengan perbuatan yang baik. Ya. Itu seluruh kalian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan asyhadu an la ilaha illallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.